Malam Persaudaraan. Pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 5 Januari, di PSHT Ranti Sawan melaksanakan yaitu tes pengambilan sabuk, yaitu sabuk hijau. Adapun kegiatan ini yaitu diwajibkan bagi siswa PSHT. Jadi perlu diketahui untuk pengambilan sabuk ini yaitu untuk mendidik, yang pertama yaitu mental, dan untuk menjadikan pendekar yang berbudi luhur, baik dan benar, serta setidaknya mereka mempunyai jiwa-jiwa yang pendekar yang mumpuni dalam segala hal, yaitu di masyarakat maupun yang lainnya. Harapannya yaitu mereka dengan tes pengambilan sabuk ini, mereka menjadi mental yang militan, menjadi warga SHTRAT yang mumpuni, yang berguna untuk nusa dan bangsa, serta masyarakat dan keluarga. Perlu diketahui di Ranting Sawan ini, karena di SHTRAT tidak ada sekat antara yang tua dan yang muda. Yang tua pun bisa mengikuti iramanya masing-masing dalam mengikuti proses latihan di Ranting Sawan ini. Di Ranting Sawan ini, istrinya Mas Kacap Surabaya, yaitu Kang Mas Haji Masum Rosadin, dan admin KJS TV yang juga ikut dalam pengambilan sabuk hijau yang dilakukan malam hari ini. Jadi harapan kami ini menjadikan SHTRAT ini menjadi yang terbaik untuk Ranting Sawan, khususnya cabang Surabaya Pusat Madiun. Mungkin itu yang kami sampaikan. Semoga kedepannya adik-adik yang mengikuti proses pengambilan sabuk ini menjadi pendekar yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Terima kasih. Wali Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.